Fraction dulu. Aku live-nya sampai jam 10 atau jam 11 ya, guys. Oke. Anjay, apa ini? Kalau lo punya nyali, buset, kafunnya cantik banget kalau rambutnya warna hitam, guys. Bukan tongkrongan, pecundang, pecundang, pecundang. Salpuk jersey. Senyum kah manis? What game? Midland, tetap Ciliboy sih. Ciliboy menurut kau kan? Midlander. Kok mid laner? Apa itu Jelly Boy? Ya di luar. Oh, dia jungler ya? Main aja gitu, gitu. Karena pas aku lagi fight, tiba-tiba di map itu udah ada dia gitu. Oh. Yang nge-backup gitu, kayak aneh aja gitu, kadang pas aja timingnya datangnya gitu. Jelly Boy. Jelly Boy. Kajo sih botak, komen juga botak. Dulu mid jungler. Oh, kayak Sans ya? Kayak Sans gila kan, dia mid laner dan juga jungler. Keri ya? Masih muda, Jo. Lebih kecil dari kau dia? Iya, udah muda jago. Ngeri pula. Ngeri pula. Dia tuh masih bisa tuh lebih jago lagi, Jo. Oh. Ngerti gak sih? Kecuali ke Jelly Boy agak lebih gimana ya? Ya. Jelly Boy memang dia punya power hero. Memang dia punya hero. Ada power. Ibarat kata, kita tahu lah ya, Jelly Boy SM-nya gitu. Yang ngeri kita ngomong SM dia gitu. Iya. Jelly Boy. Itu kenapa Jelly Boy? Jelly Boy. Iya, apa-apa. Lagi shining gitu juga sih. Oh, shining. Sinar gitu. Oh, si Cherry Boy ini lebih ke... Dia kayak dia punya keduanya ini loh. Punya kedua si Yuan sama si Udil ini. Oh. Cuman, tapi enggak. Tapi stabil aja gitu loh. Enggak di atas rata-rata. Hyper carry. Hyper carry. Cherry Boy tetap nomor satu. Widi. Widi. Cherry Boy. Cherry Boy. Gue sering main sama dia. Gila banget juga. Gila banget. Kok main sama aku kalah mulu ya, guys ya? Kenapa ya, guys? Aneh banget. Dia main hyper kayak gimana? Bagusnya kayak gimana? Ya, jadi gua bilang dia. Kalau hyper carry, gua tuh masih merasa bahwa Sally Boy itu kandidat yang paling kuat. Kandidat ya. Kandidat. Kandidat. Tapi kalau misalnya kita ngomongin core, lu beban kan kan gunanya carry dan jungler tuh untuk menggendong, guys. Apakah aku terlalu beban banget ya, guys ya? Jadi kalah mulu, anjay. Ah, capek. Kalau dihitung dengan jari, aku main sama dia tuh baru berapa kali ya, guys ya? Terus yang menang tuh cuma sekali, anjay. Dan mabar-mabar yang lain tuh kalah mulu. Capek. Main game itu cuma distraksi. Anak sekolah harusnya fokus belajar. Iya, dek. Belajar, dek. Gue rasa gue bisa lebih dari itu. Makanya gue berani ambil peluang untuk ikut turnamen Mobile Legends. Walau gue masih tergolong muda, gue dan teman-teman gue berusaha untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kalau mau jadi gamer profesional, latihan bareng tim harus intens. Karena masih sekolah, mau gak mau gue... Sekolah, dek. Dari jamet ke basecamp gue di Jakarta Barat, gue bolak-balik setiap hari. Capek sih, tapi kegigihan gue yang membuahkan hasil. Sampai akhirnya alter ego tertarik dengan gue dan gue bisa unschooling. Sekolah jalan dan bagi waktu latihan bareng tim. Gue jadi lebih fokus. Turu deh. Untuk menang. Saya bangga bisa jadi salah satu pemain profesional termuda. Masih kayak mimpi, bisa beli apa yang gue mau. Widih, Dilan. Lagi, yang gue dapet sekarang bisa bantu kebutuhan keluarga. Ini cerita gue, lampaui batas. Kalau lo... Sponsor. Oh, Samsung ya. Suara Discord gedein. Oh, iya. Guys, aku sampai sekarang tuh aku bingung loh, Kak tuh siapa, anjay? Kayak
Kayaknya enggak deh, aku kayak lihat di komen tuh ada yang bilang kalau kak itu tuh hashtag, jadi kayak bukan kak yes, itu tuh hashtag anjay. Soalnya belakangnya tuh kakak itu kasih angka 4, berarti itu hashtag anjay, bukan kak yes. Gak usah kepedean deh. Kabuki, Kabuki bisa juga, Kabuki, Kiboy, Kidos, Cicu, Kapai, Kwaci, Koyur, Dongo, atau siapa sih anjay? Udah lah guys. Konto, iya Konto juga bisa. K-A-Y-E-S. K-Y-E-S kan 5, anjay. Kalau K-Y-E-S itu berarti hashtag 5, bukan 4. Ya nggak sih, guys? Recall kill terbaik dari MPL ID S-Station. Oh, ini S8, guys. Gue kira S9. Astagfirullahaladzim duduknya. Puja pahat celi. Apa gua harus jadi penonton gak bisa jadi biar bisa potbar? Hah? Apa sih enggak juga. Mirip banget anjay. Kan nonton ini enggak? Anjir kok mirip banget ini ya? Kalian nonton Business Proposal enggak guys? Kok mirip banget si asisten si Kang Temu? Kang Temo? Ya gak sih? Coba kalian ini deh guys, kalian edit foto dia sama sekretarisnya yang di Business Proposal. Mirip anjir. Bukan nang dong itu. Ah, ini udah lihat. Ah. Hotelnya auto jadi cowok cool bet biar dibilang manis. Gua heran kok bisa manis itu. Anjir. Anjir. Sumpah. Aku lihat loh. Oh, ini kenapa, Roy? Ketawanya kayak gini, sumpah manis banget anjir. Woi, parah banget anjay. Gua gak mau ketawa-tawa guys, mau senyum-senyum. Biar sekali senyum tuh dibilang manis. Anjir, ya aku udah liat lah, sumpah disini berdemik banget, sumpah. Astaga. Oh my god, gila. Janganlah anja, cintai di sendiri. Ya gak sih, dia tuh apa loh. Ah! Astaga, astaga, kaget anjas. Say girl. Is a gun to my holster. She's running through my mind all day. Shawty is like a melody in my head that I can't keep out. I'll be singing like na 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 every day. Subhan.